Selamat pagi, siang, dan malam buat sahabat Noah. Silakan duduk yang manis atau sambil rebahan atau sambil makan popcorn, karena beberapa menit ke depan kalian akan mendengarkan berita seputar Noah. Awas, channel ini bisa membuat Anda ketagihan. Tonton sampai tuntas karena foto admin akan muncul di akhir berita. Ikan hiu makan tomat. Kue, apaan sih? Kue, apaan sih? Arya Saloka adalah pria kelahiran Denpasar, Bali, 27 Juni 1991. Arya Saloka dikenal sebagai pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut, Arya Saloka memiliki sifat yang cool dan menggemaskan. Dari perannya sebagai Aldebaran dalam sinetron tersebut, Arya Saloka kini namanya kian melambung seiring dengan makin populernya sinetron Ikatan Cinta tersebut. Pemeran aktor Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta ini memiliki cukup banyak fans, dimulai dari emak-emak sampai kaula muda. Ternyata sifat kalem atau cool Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut bertolak belakang dengan kenyataannya. Arya Saloka ternyata dalam kehidupan aslinya sangat humoris dan sangat menghibur. Secara belak-belakan, Aldebaran menerangkan kalau dirinya adalah orang yang tak bisa diam dan senang melucu. Oke, kita lanjut. Sebagian orang mungkin tidak akan menyangka bahwa sifat ngocolnya Aldebaran itu ternyata benar-benar adanya. Karena apabila dihubungkan dengan sinetron dalam Ikatan Cinta, Aldebaran jelas jauh sekali dari sifat humoris. Terlihat sangat cool, kejam, dan lain sebagainya. Karakter Arya Saloka atau Aldebaran dengan Ariel Noah terdapat kemiripan. Ariel Noah memiliki karakter yang cool juga. Sosok Ariel banyak digandrungi perempuan. Ariel Noah adalah sosok pria yang bisa melakukan apapun demi menyenangkan orang lain. Dan apabila dilihat secara sama, Ariel Noah memiliki sifat yang tak suka basa-basi dan selalu apa adanya, walau terlihat begitu dingin dan kaku. Akan tetapi Ariel Noah juga memiliki sisi lain yang berbeda. Ariel seringkali mengunggah momen ketika dia menghibur temannya dengan kelakuannya yang sangat lucu. Kadangkala kelakuannya sangat mengundang gelak tawa bagi siapapun yang melihatnya, seperti yang terjadi saat ini. Terlepas dari itu semua, kedua pria tersebut yaitu Arya Saloka atau Aldebaran dan Ariel Noah adalah sosok laki-laki yang hebat dan mampu memperlihatkan kelebihan masing-masing. Arya Saloka dalam seni peran dan Ariel Noah dalam seni musik. Semoga keduanya tetap sukses dan tetap meramaikan dunia entertainer di Indonesia. Maka